titip nggak, Umi? Ih, nggak boleh, Tondo. Ini kan untuk Syifa. Yoh, cake buat Syifa. Umi, cake-nya sudah jadi ya? Udah, sayang. Ini tinggal Umi kemas biar cantik. Leli boleh nyicip nggak, Umi? Ih, nggak boleh, Tondo. Ini kan untuk Syifa. Yoh. Kemarin kan keluarga Syifa udah bantuin kita. Jadi cake ini untuk balas kebaikan mereka. Iya, Mi. Kalau untuk Leli dibuatin juga nggak, Mi? Walan, Do. Umi wes capek. Abis ini mau istirahat. Kapan-kapan ayo. Ih, Umi. Ih, anak Umi nggak boleh manja. Emangnya Leli nggak kasihan sama Umi? Lihat, Umi wis capek banget nih. Leli sayang sama Umi. Ya wes, habis iki Leli sama Mas Jamal antar cake-nya ke rumah Syifa yo. Iya, Mi. Ingat loh, hati-hati bawanya. Oke, Umi. Mas Jamal, Leli mau nyicip cake-nya ya? Ya nggak boleh, Nodi. Kan ini buat Syifa. Dikit aja kok, Mas. Please. Umi kan udah kasih kita amanah. Nggak boleh kita ngingkarinya, Dek. Yah, Mas Jamal nggak asik. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Syifa. Syifa. Waalaikumsalam. Wah, Mas Jamal dan Leli. Syifa, ini ada cake dari Umi buat kamu. Wah, makasih banyak ya Mas Jamal sama Leli. Aku seneng banget loh. Hihi. Yowes, kalau begitu Mas Jamal sama Leli pulang dulu ya, Syifa. Iya, Mas Jamal. Dah, Leli. Dah, Syifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Umi. Waalaikumsalam. Loh, kok Leli cemberut karo Umi? Ono opo, Thomas? Kok adiknya pulang-pulang cemberut karo Umi? Dari tadi Leli mau cake-nya, Umi. Walah, coba Ndok, tolong ke dapur. Ambilin barang Umi di atas meja. Iya, Umi. Wah, ada cake. Hihi. Umi baik banget deh. Hehehe. Allah sayang kita semua.